buat baju apa nih? Baju aku juga body basic, Pak. Ya, tak ledakin nih TV-nya. Ditampol. Gara-gara sinetron juga, Pak. Iya, Pak. Saya hai semuanya, kembali lagi bareng aku Tija Saldi. Jadi bagi kalian yang baru masuk ke channel aku, hai aku Tija, dan di sini aku akan bikin video reaction lagi. Di video reaction kali ini aku akan bikin video reaction tentang Tokotok lagi. Jadi kenapa itu pada rame banget? Kak, minta Tokotok part 3-nya dong gitu. Aku kayak ya udah, aku juga suka banget sama animasinya, so why not aku bikin reaction-nya lagi. Dan aku juga udah minta izin loh kepada Tokotok untuk aku bikin reaction, bisa apa enggak gitu. Ternyata dibolehin sama Tokotok. Jadi makasih banget Tokotok official, dan aku ngefans banget sama video-videonya Tokotok. Jadi ya sekarang kalau kalian penasaran sama video reaction aku, please don't forget to like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notification agar kalian tidak tertinggal sama video terbaru aku. So please keep watching and don't skip. So oke okay guys, sekarang mari kita mulai ke video reactionnya. Jadi ini yang pertama adalah ending sinetron. Jadi gak sabar nonton. Papa, wanita ini siapa papa? Eh mama, kenalin nih Priska pacar papa. Kita udah pacaran 2 tahun. Papa, kita udah berkeluarga lebih dari 10 tahun, Pa. Kenapa papa selingkuh? Asal kamu tahu aja ya, Ma. Papa tuh gak pernah cinta sama mama. Papa tuh cuma pengen warisan. Ini benar-benar sinetron banget. Papa benar-benar jahat. Udah lah, Yang. Kita pergi yuk. Anggap aja nih orang stres. Udah, gitu aja endingnya. Cut. Ada gitulah lagi sih terakhirnya, tabrak mobil terus lagi. Ingatan. Coba yang lain deh. Yo ulang. Jahat. Papa benar-benar jahat. Udah lah Yang, kita pergi yuk. Anggap aja nih orang stres. Basi, Pa, basi banget. Basi ya, banget sih ya, benar. Kak. Aduh, apa dong? Ya udah ulang lagi lah. Yuk. Jahat. Papa benar-benar jahat. Ya, saya ini berlangsung ya, guys. Anggap aja nih orang stres. Lagi syuting ternyata. Enggak masuk akal, Pak. Kat. Benar-benar enggak masuk sih. Mana dong, udah habis ide gua. Yaudah coba lagi nih. Gini aja nih, yuk. Jahat. Papa benar-benar jahat. Udah, Yang, kita pergi yuk. Anggap aja nih orang stres. Agak keren sih, tapi nggak realistis, Pak. Orang emang pada percaya. Percaya, aku percaya. Kan orang-orang yang nonton sinetron tuh. Akhirnya pada terkena apa tuh guys? Storm ya apa istilah bahasa Melayu ya? Storm ya ampun. Terkena kilat gitu, pancar kilat. Oke, okay, next. Aku tuh kayak baru video pertama aja udah lucu banget ya guys. Oke, beli nasi uduk. Kok masih ketawa ya? Ini nasi 3, 15. Gorengannya 5, jadi 20, Bu. Nasi 2 bungkus, Bu. Bawang 3, sama risol 2. Tadi jadinya gorengan 5 ya, Bu. Sama nasi 2, jadi 15, Bu. Ada uang saya... kecil, Bu. Waduh, lainnya ada, Bu. Bu beli. Bentar ya, Bu. Enggak. Hah? Cepet. Ini ya, Bu. Saya dulu ya. Anak saya udah nangis-nangis. Cuma beli sedikit kok. Iya, Bu. Silakan. Bu, saya nasi 10 ya. Ntar habis nih. Jadi 50.000 ya, Bu. Terima kasih. Bu, saya apa? Nasi odok beli 20 bungkus, bawang 30, risol 50. Apa lihat? Apa? Kok marah banget? Mana nasi gua? Jadi dia tuh marah karena dari tadi nggak dilayan. Dia pada nolongin orang-orang dulu. Jadi marah. Oke, next. Nabung dosa calon pemimpin. Aku suka banget gitu loh sama animasinya, lucu banget gitu. Jika saya terpilih, bahan makanan murah semua. Dosa bohong. Daging, telur, gula murah semua. Terus. Kayak cocok ini banget gitu. Namanya voucher belanja santuy. Pakai ini, belanja dimanapun akan murah.
semua bakal dapat. Hmm, ini yang percaya, aduh, keren amat ya. Listrik murah, bohong juga. Bebas macet. Yup. Bebas banjir. Yup. Lapangan kerja luas. Ya Pak, sip. Percaya. Sekolah gratis. Oke. Sekolah gratis. Gaji guru tinggi. Sip. Rapat gratis. Wah, buset, itu kayak di Brunei, guys. Jujur kayak kali-kali. Ini. Voucher perabot kalem, pakai ini. Perabot dimanapun gratis. Wuhuu. Gile. Kalau gue manusia udah gue pilih lo. Tadi apa dah? Jadi lupa tentang, dia itu malaikat. Voucher berobat kalem ya? DP rumah 0%. Gile. DP rumah tuh apa ya guys? Orang upah gue bakal gede banget sih. Gila berapa lembar tadi? Jadi pesan terakhir saya, jangan pilih saya karena semua yang tadi saya ucapkan jadi. Ya nggak jadi dong. Ah, bikin kerjaan doang. Bohong. Jadi di sini tuh aku mau nanya ya guys. Kalau di nggak jadi nanya lah ya. Jadi ya kalau kalian pengen tahu di Brunei itu kalau sekolahnya ada yang gratis gitu. Cuman bayar tahunan aja. Kalau tahunan tuh kalau sekolah rendah ya guys. Kalau bayar tahunan tuh cuma 5 ringgit aja Bruneinya. Jadi kalau dirupiahin cuma 50 ribu rupiah aja sekolahnya. Dan juga kalau di sini hospitalnya juga gratis ya guys. Jadi di sini kalau kita orang Brunei itu pada bayarnya cuma 1 ringgit aja. Jadi kita tuh bayar 10 ribu rupiah aja kalau di hospital. Jadi 1 ringgit itu buat bayar ngecek, bayar apa cek. Bagi aku sih kalau di sini ya 1 ringgit itu buat bayar obatnya aja gitu. Jadi ya alhamdulillah di sini serba gratis aja gitu. Alhamdulillah. So, oke, okay, next ya guys. Cuman pengen teman-teman tahu aja gitu ya. Oke, okay, next. Menonton bola Fed Mac Iti. Diraman dong, jadi cewek kok lama banget. Harus kuat dong. Bohong, dia tuh penipu. Jangan percaya aja dong, lu jadi cewek yang bener. Pakai masker. Jangan percaya, itu cuma tangisan buaya. Sadar dong, sadar. Apa sih bapak ganggu aja nih, lagi seru apa filmnya? Ini ibu-ibu bener-bener kayak gini ya. Mau nonton bola bentar. Gak ada yang boleh ganggu aku lagi nonton sinetron. Ya ampun bu, kan lagi iklan. Bentaran aja deh bu, please. Swear deh bentaran. Udah nih bentar, iklan selesai balikin. Ya bu, siap. Udah selesai iklan ya, udah sana jangan ya, belum tekan aja. Bu juga ngintip skornya. Please lampu, bapak kan mau refreshing bentar. Manja banget bapaknya. Seria, mau nonton doang bentar. Bapak sih gak tau apa kerjaannya dari pakai nyuci ngepelnya. Pujo ke anak macul nyiram tanaman goreng tempe tahu. Motong ayam jemur pakai enakat beras gantar. Pujo sekolah ambil rumput pujo. Rumput pujo ngomongin pujo. Aku juga mau refreshing pak. Tak ledakin nih TV-nya. Ditampol. Gara-gara sinetron juga pak. Iya pak, begitulah. Bang, nanti bola dong. Ya, jangan, aduh, lagi seru ini. Astagfirullah. Itu bapak-bapaknya sampai apa? Bentar-bentar aku sampai keluar dari mata guys, nangis ya. Apa bapak-bapak pada nonton TV juga di kayak warung gitu ya? Ya ada ibu-ibu juga, jadi nggak jadi ya nontonnya. Aduh lucu banget. Oke, next. Ke masa depan. Aku sampai nangis guys, kayak mata ketawa mulu. Apa Mama. Ini? Time traveler ya? Mama. Papa? Bingung ya. Ini papa dari masa lalu, Ma. Papa datang ke sini dari 5 tahun yang lalu pakai mesin ini. Papa mau tahu kehidupan kita 5 tahun ke depan tuh kayak gimana. Ternyata benar ya, kita masih tinggal di sini. Kirain papa bakalan jual buat modal dagang. Bentar. Ini beneran papa? Iya, Ma. Dih, bingungnya kelamaan deh. Ini papa cuma ada waktu kayak semenit doang nih. Emang beda apa muka papa yang di tahun ini? Ini aku beneran enggak ngerti deh. Coba pelan-pelan. Jadi ini papa dari masa lalu? Iya, Ma. 5 tahun lalu lah. Itu siapa? Ini pacar aku. Pacar? Mama selingkuh? Enak aja selingkuh. Papa tuh udah meninggal.
Papa bunuh diri. Hah? Tinggalin aku sama anak-anak. Tapi bukannya kita pernah bilang cinta kita itu abadi selamanya? Ya realistis aja sih, aku gak kerja, anak banyak. Terus kita mau makan apaan, bulu keteng? Ya kan kita warisan papa ada, mah. Udah habis sih buat... Udah jangan-jangan keluar negeri kan? Mama, papa sampai gak bisa ngomong. Papa yang egois, kenapa ninggalin kita? Aku udah coba bertahan selama bertahun-tahun, tapi gak bisa, Pak. Udah berapa lama kamu nikah sama dia? Masih pacaran berapa sih. Berapa lama? Ya, baru kayak... Udah 5 tahun sih ya? 5 tahun, berarti 5 tahun lalu kan papa nikah. Masih hidup, Ma. Iya. Itu pas papa udah meninggal, ya emang apa sih? Makanya jadi orang jangan egois, bunuh diri gak bilang-bilang. Kan mestinya minimal ngasih tahu dulu. Mama, papa mau bunuh diri besok ya, atau minggu depan ya. Jadi mama ada persiapan. Kamu papa gak apa-apa sih, ya, gak ada aku udah bilang, aku udah papa udah berjuang setiap hari kerja menunggu. Habis 1 menit. Loh, kok hilang? Kebutuhan kamu sama anak-anak ini diba... Oke, udah kembali ke masa lalu. Papa? 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 Ya udahlah tinggal nikah lagi kan? Setengahnya lu biru, enggak, lu yang enggak. Ngerti, udah ngerti. Itu benar-benar kayak aku kaget sih ya, benar-benar bagus sih jalan ceritanya. Oke, next. Oke, guys, sekarang mari kita nonton milih baju. Ya bagus. Ada yang hijau. Mending hijau muda apa tua ya? Mana aja bagus yang. Pilih itu. Tadi pilih. Aku udah kayak lagi jalan sendiri deh. Hijau tua aja tuh. Yang ungu aja deh. Tapi warnanya bikin aku kelihatan tua deh, ya nggak sih? Iya, hijau muda aja yang tadi. Maksud kamu kelihatan tua? Ya bukan gitu dong. Kok itu kesimpulannya? Angka tegas banget sih pilihin kek. Ya kan aku bilang yang hijau tadi aja. Aku bingung yang. Ya. Kalau hijau tua bikin aku kelihatan tua nggak sih? Tapi hijau muda terlalu cerah, kayaknya bikin aku kelihatan kecil. Ini ya, yang, sayang, peangku yang. Maaf nih sebelumnya ya. Maaf, betul dah. Maaf, bener-bener minta maaf dah ya. Kalau aku ada salah ngomong gitu ya, ya. Kalau aku bilang hijau muda, kamu bakal nuduh aku bilang kamu tua. Kalau aku bilang hijau tua, kamu bakal nuduh aku bilang kamu dekil. Jadi tolong banget nih Maya, ngertiin keadaan aku sekarang deh. Aku berada di posisi. Apaan sih lebay banget? Aku cuma pengen dipilih luar. Doang. Kita kan lagi jalan bareng ya, emang salah apa aku nanya pendapat kamu? Ya udah, hijau muda aja. Kamu aku tampangnya tua. Mas, mau nggak jadi cowok dia? Soalnya saya udah muak. Ampun. Mungkin ada yang kisah nyatanya kayak gini juga ya guys, jadi mustahil yang nggak ada. Pasti ada cewek yang kayak gitu, susah banget. Oke, next. Jenguk teman. Oke, ini video yang les ya, guys. Joninya butuh banyak istirahat, jenguknya jangan lama-lama ya. Iya, sus. Kalem. Bentar doang kok, kagak lama. Wedeh. Apa kabar lu, Bre? Ya, beginilah, tepar diimpus, masih hidup aja udah bagus. Tiduran mulu lu. Futsal lah. Kuy, tar petean. Apa lagi sakit? Lu kagak lemes apa lagi main futsal lu? Gila, elah, masih aja lu kram. Ya udah ngopi yuk, ngopi. Ke warkop, kuy. Eh, kuda conge. Gua lagi sakit, diimpus. Gua gimana mau ngopi di warkop? Bisa. Ntar kan kita mesen tuh ya kan di warkop. Ntar kopinya gua tuang ke impusan. Eh, kuda sarang lu. Gila ya mau bunuh gua lu. Biar lu seger lagi, Bre. Ya enggak gitu dong caranya, Udin. Lu ngapain sih kesini? Ya mau jenguk lu lah, Bre, ngehibur lu. Dia kagak kaku di kasur mulu. Emang lu kagak ada kerjaan apa? Lah, lu tahu gua nganggur semenjak corona. Oh iya, aduh sorry Bre, sorry. BTW enak juga ya lu tinggal di sini. Ada AC-nya, makan dianterin, susternya lagi. Enak jidat lu bejendol, cuma rebahan seharian bosen Bre. Bosen. Ini buat apaan Bre? Jangan. Iya ada yang bisa saya bantu? Ini sus, dia katanya lapar, mau makan. Lah kok gua? Ya udah sebentar saya ambilin dulu ya. Ini mas makanannya. Ini sus, biasanya aja suapin sus. Santuy, makasih ya sus. Lu masih kenyang kan, Bre? Buat gua aja ya, buat ntar gua di kosan. Ya udah bawa sana. Eh iya, minjem duit gocap, Bre, buat pulang. Eh lu gila, udah kemarin enggak bawa apa-apa, malah minjem duit ya. Kan lu udah gua tengokin, Bre. Siapa ini ya? Ya
Ya udah gua pinjemin tapi abis itu lu pulang ya. Jangan kemana lagi lu. Dengerin congor lu sembuh kagak mampus gua. Iya bre, kalem bre, santuy. Nih gocap pulang sana. Balik lagi gua tabokin bolak-balik lu. Weh, gocap. Gua doain lu semoga cepat sembuh bre. Lancar rezekinya bre, sayang calon. Amin. Semakin didekatkan dengan yang maha kuasa. Amin. Eh anjir lu, gua mati. Pulang lu balik lagi gua timpuk termos lu. Ya udah gua balik dulu ya bre. Aslinya gue matiin ya, bre, biar hemat ya listrik. Dah. Woi, anci. Temen gak ada apa. Temen apa? Kibut banget mandinya. Sampai meninggal dong guys, temennya dibikin kayak gitu. Ya jangan bikin gitulah. Jadi, okay guys, jadi videonya hari sampai di sini aja ya guys. Jadi makasih banget ke kalian yang udah request tuh kotok lagi, dan aku benar-benar suka banget sama semua animasinya. Animasinya pasti udah lucu-lucu banget ya guys. Dan aku benar-benar suka banget. Dan yang paling aku suka itu adalah pembawa suara animasinya itu loh, benar-benar kayak menarik banget dan kayak lucu banget gitu loh. Dan aku suka banget, kayak cocok banget gitu sama animasinya, dan animasinya benar-benar mantap, bre. Jadi aku suka banget. Jadi ya, Keep it up buat Tokoto, dan semangat terus bikin video. Semoga sukses selalu Tokoto, dan makasih banget kalian udah nonton video ini. So sebelum aku pergi, please don't forget to like, comment, and subscribe. And jangan lupa juga tekan double notification agar kalian tidak tinggal sama video terbaru aku. Jadi makasih banget buat Tokoto yang udah menghiburkan kita dengan kelucuan animasinya. Okay guys, bye bye, thank you, assalamualaikum.